Harta dan barangan milik usahawan kosmetik, Muhammad Sajat Kamaruzaman, atau lebih dikenali Nur Sajat yang disita mula di Lelong, hari ini. Memetik laporan harian Metro, seorang lelaki berjaya membida barangan Lelongan, di kediaman Nur Sajat pada harga RM132,000. Antara barangan yang disita, untuk Lelongan itu adalah barangan dapur, barangan di ruang tamu, dan set bilik tidur di tingkat atas, banglo 2 tingkat berkenaan. Difahamkan, proses lelongan terbabit, disertai oleh 8 pembida, sebelum ia berkurang kepada 3 pembida sebelum bidaan dibuat, sebanyak 6 kali dengan bidaan berakhir bernilai RM132,000. Ketika ini, pihak peguam masih menunggu pembayaran dibuat, sepenuhnya oleh pembida terbabit. Sementara itu, seorang wanita yang berhasrat membeli barangan Sajat yang dilelong, pulang hampa berikutan proses pendaftaran, untuk bidaan barangan berkenaan ditutup.